cara tampil cantik dan bergaya di bulan Ramadan hingga hari raya nanti bisa lewat aneka busana muslim. Ya, model busana muslim wanita pun terus berkembang, termasuk kaftan yang masih populer hingga kini. Warnanya beragam, potongannya longgar, modelnya panjang sampai mendekati mata kaki. Inilah kaftan, busana wanita muslim yang dibesarkan di negeri Persia Timur Tengah sejak tahun 600 sebelum Masehi. Umumnya, kaftan hadir dengan tambahan aneka ornamen di bagian depan. Dengan model dan detail ornamen bervariasi, tak heran jika belakangan kaftan mendominasi gaya busana lebaran. Saat acara berbuka puasa bersama pun, kaftan tampil bak seragam. Kelebihan kaftan dibandingkan model busana muslim lainnya adalah tampilannya yang terlihat glamor lewat berbagai payet dan mute yang diistilahkan bling-bling. Selain itu, kaftan juga terbilang cocok untuk semua bentuk tubuh. Pada kota-kota besar di Indonesia sendiri, tren kaftan masih menjadi primadona. Berbagai pusat perbelanjaan berlomba menjajakan kaftan berkualitas terbaik. Salah satunya di pusat perbelanjaan Tamrin City, Jakarta Pusat. Untuk Ramadan tahun ini, kaftan yang tengah menjadi tren adalah kaftan sulam India. Dibanderol dengan kisaran harga 1 juta rupiah, kaftan berornamen bunga yang disulam ala busana tradisional India ini terlihat anggun dan cantik. Ada lagi model kaftan populer lainnya, yaitu kaftan kasmir. Kaftan ini berbahan sifon serta memiliki aksen seperti selendang di kedua bahu. Dengan tambahan payet di bagian tengah, kaftan ini sangat cocok dikenakan oleh pasangan ibu dan anak. Nah, kalau yang ini, kaftan India bervariasi hijab yang dijahit menyatu dengan kaftan. Busana ini bisa menjadi variasi bagi kaum hijab. Apalagi kaftan model ini juga sedang menjadi tren. Dan yang masih menjadi unggulan adalah kaftan berhias Swarovski. Ya, selain terkesan anggun dan glamor, dalam beberapa tahun terakhir kaftan Swarovski menjadi idola kaum wanita metropolis. Kayaknya sih yang kayak ini ya, yang kayak bahan sifon gitu, tapi yang ada bling-blingnya dikit ya, nuansa lebaran ya biar bagus. Kenapa tuh milih kaftan yang kayak gitu? Ya karena dipakainya tuh enak ya, buat ukuran apa aja bisa masuk gitu loh. Bagi yang ingin tampil lebih tertutup, penggunaan kaftan juga bisa dipadupadankan dengan kerudung cantik berikut aksesoris sebagai pelengkap. Sementara untuk mereka yang ingin lebih praktis saat bergerak, kaftan model panjang menjuntai tentu sedikit menyulitkan. Belum lagi yang kurang menyukai kaftan berornamen meriah. Jangan khawatir, karena kaftan yang lebih pendek dan simpel pun hadir bervariasi. Untuk penggunaannya bisa dipadankan dengan celana panjang atau legging. Kaftan model simpel seperti ini juga tak kalah diminati loh. Yang modelnya lebih simpel, bahannya juga lebih ringan, dan bisa lebih nyaman dipakai. Terus aksesorisnya juga nggak terlalu rame. Aneka kaftan ini dibanderol dengan harga mulai Rp200.000 hingga jutaan rupiah, tergantung model dan ornamen yang menempel. Biasanya, makin banyak ornamen yang menyertainya, makin mahal pula harga kaftannya. Jadi, kaftan mana yang menarik perhatian Anda? Andari Darti, Tama Gimalaya, melaporkan untuk Net.